seorang guru adalah pahlawan. Memberikan ilmunya kepada muridnya tanpa pamrih atau memberikan ilmunya dengan ikhlas agar muridnya bisa mengerti apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Guru itu seseorang yang mengajar, mendidik kita, di mana dia tuh seorang orang tua kita yang ada di sekolah, yang mana anak-anaknya ingin menjadi orang yang sukses pastinya. Guru itu adalah seorang, bukan hanya seorang pengajar, tapi juga seorang pendidik. Dari arti guru tersebut itu diguru dan ditiru. Maka sebaiknya apapun yang diberikan oleh guru itu, pastinya semua itu baik untuk kita dan berguna untuk di masa depan kita. Guru itu menurut saya adalah seorang motivator, seorang inspirator, dan doa yang mustajab. Guru ialah sosok seorang mentor yang membuat kita menjadi sukses untuk masa depan. Bagi saya, orang hebat bisa melahirkan karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa menghasilkan orang yang hebat. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam memberikan pendidikan. Ada yang disiplin, ramah, ceria, tegas, keras, apapun itu, mereka punya satu tujuan, yaitu demi anak didiknya bisa menerima, bisa menggunakan, mengaplikasikan ilmu yang mereka berikan kepada murid-muridnya. Bagi saya, seorang guru itu adalah pelita dalam kehidupan kita semua. Tanpa hadirnya seorang guru, kita mungkin tidak akan dapat menikmati bagaimana terangnya alam kehidupan yang kita nikmati saat sekarang ini. Saya, sosok guru ini adalah pahlawan bagi saya. Saya tanpa guru tidak akan bisa seperti ini. Dan kita harus menghargai mereka. Dan guru memang harus kita perhatikan ke depan. Baik dari segi penjenjangannya, di dalam penambahan ilmu pengetahuannya, juga termasuk juga pendapatan. Tentu kita harus bersyukur. Tanpa guru, negara ini tidak akan apa-apa. Ya, saya juga sampai begini kan salah satunya ya karena diajarin guru kan. Dan guru-guru saya itu masih ada ya, masih hidup, masih ada. Bu Warda, Bu Payun, masih ada itu. Guru SD saya itu. Ya, kalau saya melihat guru adalah sosok yang sangat luar biasa. Pendidik ya. Jadi kalau kita bicara guru, jadi guru saja, profesi guru aja sangat mulia. Sangat mulia. Keberadaan guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat menentukan. Maka saya itu perhatian kepada guru juga harus lebih baik diberikan oleh pemerintah dan negara ini. Dan perlu diingat, Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwasanya tahun 2040, Indonesia akan menjadi 5 negara besar di dunia. Maka itu akan betul-betul menjadi kenyataan ketika guru betul-betul diperankan dalam rangka untuk mempersiapkan SDM. Hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2019. Semoga guru selalu eksis dan mampu menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru untuk semua guru yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya semua guru semakin mulia, dihargai, profesional, dan sejahtera. Terus apa yang sudah dilakukan selama ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah di sisinya. Salam untuk semua guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kami ucapkan kepada seluruh rekan guru di tanah air. Semoga pengabdian kita akan lebih bermanfaat dan berefek signifikan untuk kemajuan anak bangsa, baik dari segi akademisnya maupun untuk segi karakternya. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada guru-guru seluruh Indonesia. Semoga guru-guru menjadi semakin profesional dan semakin sejahtera. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru bagi guru-guruku di seluruh Indonesia. Terima kasih atas.
atas segala usaha jadi payahnya. Selamat Hari Guru untuk guru-guru di Indonesia, baik di luar negeri atau di dalam negeri. Semoga guru-guru di Indonesia semakin dicintai oleh murid-muridnya dan menjadi guru yang terbaik bagi murid-muridnya. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Semoga sejahtera dan maju terus. Dan selamat Hari Guru untuk semua guru yang ada di Indonesia. Untuk semua guru yang ada di Indonesia, khususnya untuk semua guru yang ada di Sumatera Barat, selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru. Untuk itu, selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru-guru di Indonesia. Semoga semakin memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Selamat Hari Guru 25 November 2019. Guru hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-74 tahun 2019. Tetap berjuang mencerdaskan murid-murid kita dari Sumatera Barat. Ayo kita masuki globalisasi dengan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Palevi, Wali Kota Payakumbuh. Mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-74. Semoga guru-guru kita selalu bersedia dan istiqomah mendidik anak-anak kita. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudi Ansarullah, Wali Kota Padang. Mengucapkan selamat Hari Guru pada tanggal 25 November 2019.